Dalam video amatir yang direkam pengguna jalan, tampak sebuah truk kontainer terguling dan melintang menutupi jalan di kilometer 86, Jalan Tol Cipularang, wilayah Kecamatan Darang dan Purwakarta, Jawa Barat. Karena beratnya muatan, truk kontainer yang bermuatan coklat ini sulit dievakuasi. Petugas baru bisa meminggirkan box kontainer tersebut. Menurut Zarkani, sang sopir, truk kontainer yang ia kemudikan tak kuat menanjak, lalu mundur dan oleng hingga akhirnya terguling melintang menutupi badan jalan. Mundur, saya digas kenceng-kenceng tapi nggak ngisi anginnya, tekor terus. Saya cepat turun, cepat ganjel nggak kuat. Udah saya lepas. Oh, berarti mundur mobil? Mundur terus ini, oleng. Oh gitu, sampai terbalik. Kontainer dari arah Jakarta menuju ke Bandung mengalami patah sambungan kontainer di kilometer 98400 jalur Ambon yang menuju ke Bandung. Lanjut kontainer tanpa kepala mundur dan melintang di jalur 2 dan jalur 3. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam kejadian ini, namun insiden ini mengakibatkan arus kendaraan tersendat dan menyebabkan kemacetan hingga belasan kilometer. Untuk mengurai kemacetan, polisi melakukan rekayasa lalu lintas dengan mengeluarkan kendaraan yang mengarah ke arah Bandung di gerbang tol Jatiluhur menuju jalan Alteri. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan melaporkan.